swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, terima kasih sebelumnya nih sama teman-teman atau teman-teman Taksu Poleng yang sudah mensupport atau mendukung kami dalam terus berkarya dengan cara mensubscribe. Mungkin yang belum bisa segera di-subscribe channel kita Taksu Poleng ya, gratis. Tekan lonceng juga. Nah, pada bahasan kali ini sih kita tidak jauh-jauh dari topik kematian. Mungkin kalau didengar judulnya sih kayak serem gitu loh, tentang kematian. Cuma yang ingin kita bahas kali ini sih lebih ke konsepnya, artinya bagaimana sih kematian itu sendiri kayak itu. Kan di video sebelumnya kita sudah menyebutkan jenis-jenis kematian tuh, ada yang salah pati, ulah pati, yang seperti itu. Video kemarin kan kita udah bahas tentang ulah pati secara spesifik lah dari penjelasan Li Jeru. Nah, di video sebelumnya juga kita dapat sedikit membahas tentang salah pati itu juga. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum menonton, mungkin ya penjelasan sekilas lah bagi apa sih sebenarnya salah pati itu gitu. Jadi salah pati itu adalah akar katanya salah dan pati dia. Jadi pati itu adalah kematian, jadi kematian yang tidak wajar gitu. Kematian di yang atau saya dikatakan adalah dibunuh oleh orang gitu. Bisa dibunuh oleh orang atau bisa terjatuh atau kecelakaan. Kecelakaan artinya bisa tanpa kesengajaan ya, seperti ulah pati itu kan sengaja. Bukan kemauan dia lah dia untuk meninggal. Mati secara takdir bisa dikatakan. Kalau takdir bisa iya bisa enggak beliau. Kan itu kan masih ya ambigu ya. Nanti kita jelaskan pelan-pelan lah. Bagaimana konsep takdir itu, bagaimana konsep mati salah pati. Iya. Mungkin dia membawa karma sebelumnya. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan supaya ini, apa namanya? Supaya runut lah, supaya enggak bingung nanti. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau di ulah pati itu banyak tuh dampak-dampak yang bisa terjadi tuh, baik itu dari rohnya, dari lingkungan itu. Nah, kalau di salah pati ini kan apa sama nih dampak-dampak yang ditimbulkan gitu loh. Artinya dari entah itu dampak ke rohnya, keluarga, seperti keluarga itu, lingkungan seperti itu. Oke, jadi gini nih. Dampaknya tuh hampir sama tetapi tidak. Kenapa? Karena kalau di ulah pati dampaknya lebih banyak ke individu yang melakukan hal itu, kemudian keluarga yang ditinggalkan, dan juga lingkungan di mana tempat dia tinggal. Tetapi kalau salah pati atau istilahnya dibunuh orang, dia akan ngefek satu ke diri dia pasti, karena istilahnya dia belum saatnya dia kembali ke sang pencipta, tetapi sudah dibunuh oleh orang. Kemudian dampak kedua adalah terhadap pelaku. Jadi apabila ini dibunuh kan dampaknya adalah ke pelaku, yang paling keras ke pelaku, kemudian ke keluarga pelaku, dan ke keturunan pelaku nantinya. Jadi ini yang dampak yang sangat keras kalau mati salah patinya. Dampak berantai lah modelnya. Dampak berantai dari pelaku-pelaku ini, entah korban, entah pelaku, itu semua. Yang paling banyak kenanya sih pelaku, keluarga pelaku, dan juga keturunan. Keturunan pelaku. Kalau dibunuh orang ya, kalau salah pati karena dijatuh, kalau hanyut, begitu. Kalau itu kan konsepnya aja lebih banyak ke dirinya sendiri aja, istilahnya korban aja sih karenanya beli. Nah, dari segi roh nih Jeru, misalnya kalau salah pati itu kan pastilah intinya mungkin tanda kutip gentayangan gitu Jeru. Jadi yang ngefeknya ini dia ke lingkungan keluarga atau tempat rumahnya dia, apa di tempat kejadian misalnya dia dibunuh atau hanyut kayak gitu. Oke, gini Bli, kalau orang yang mati kita lebih banyak lah mati yang dibunuh kita bahas dia, karena sekarang banyak terjadi musibah dalam artian itu kecelakaan atau bahkan hanyut, itu kan istilahnya itu memang musibah alam lah lebih banyak. Tapi kalau yang dibunuh orang, nah inilah yang saat ini banyak terjadi di Indonesia pada khususnya, bagaimana masalah sedikit main bunuh, masalah sedikit main bunuh. Jadi dia tidak berpikir dengan dampak psikologi si keluarga korban dan juga dampak niskale atau hukuman dosa dia dan keluarganya dia. Jadi rohnya beli menanyakan masalah rohnya kan. Dia rohnya itu biasanya dia di dalam konsep yang namanya
spiritual dan sastra. Kalau sastra di mana korban itu dibunuh, maka rohnya akan ada di sana. Itu secara konsep kita berbicara masalah sastra. Sastra. Oke, kalau kita berbicara masalah spiritual dalam tanda kutip apalah, pengalaman lah, kita yang bisa katakan pengalaman orang-orang yang melakoni dunia spiritual, kemudian sih sejauh dengan hal-hal seperti itu, beli. Kemudian jadi ada dua, beli, orang yang istilahnya mati dibunuh atau istilahnya mati apa namanya salapat itu, ada dua nanti si posisi rohnya. Yang pertama adalah ada yang namanya gentayangan dan ada yang namanya penasaran. Oh beda tuh ya. Beda, beda. Beda. Kenapa? Karena kalau dia gentayangan, maka dia lebih banyak berdiam diri di tempat di mana TKP itu. Jadi dia bergentayangan, berkeliaran lah. Seputaran sana saja. Seputaran sana aja. Mungkin di, dia dibunuh di tempat, suatu tempat lah. Tempat, suatu tempat dia dibunuh, maka dia akan di, ada di sana aja. Ada limit waktu beberapa tahun. Kemudian kalau dia sudah dari beberapa tahun itu tidak ada proses yang namanya didoakan, proses diupacarai secara benar, secara wajar, dan juga dia matinya masih membawa dendam dalam hal seperti itu, maka dia akan lanjut di dalam proses yang namanya penasaran. Jadi apabila roh itu sudah, kalau kita di Bali, kita saya jelaskan dulu sedikit, di Bali kita agama Hindu yang mengenal roh sebenarnya, beli. Ada yang namanya Atman dan Jiwatman, atau disebut dengan apa namanya, ada sukma sarire, dan juga ada yang disebut dengan apa namanya, beli, karmosana, beli. Jadi itulah yang lebih banyak istilahnya sang jiwatman itu. Jadi konsepnya seperti ini, beli. Apabila dia sudah, roh itu sudah mengalami yang namanya, kita Indonesiakan aja, kita sebut roh aja supaya lebih gampang dicerna. Apabila roh itu sudah mengalami posisi yang namanya penasaran, maka dia akan bisa keluar tempat. Jadi beli, contohnya, tidak seputaran itu aja, beli. Tidak, dia bisa sudah mencari si pelaku, dia sudah bisa meneror si pelaku, keluarga pelaku, bahkan dia bisa ke rumah tempat tinggalnya dia, kemudian mengunjungi teman-teman dia yang dulunya pernah dia kenal selama hidupnya dia, seperti itu, beli. Berarti yang membedakan roh ini gentayangan penasaran itu dari caranya dia mati ya. Artinya kalau roh ini masih membawa dendam, dia masih bisa penasaran ya, seperti itu. Jadi nggak gentayangan aja kayak gitu, tidak gentayangan, jadi misalnya proses. Makanya kalau orang-orang yang namanya spiritual, dia melihat roh itu, dia akan melihat roh di saat dimana posisi dia terakhir sebelum meninggal, beli. Contohnya ada luka seperti itu. Tapi kalau orang yang spiritualnya, mohon maaf, ini istilahnya belum melampaui istilahnya tingkatan level yang tinggi, maka dia bisa istilahnya dimanipulasi, ditipu oleh roh itu, bisa menjadi cantik seperti itu, beli. Oh gitu. Nah, dia bisa, udah bisa berubah wujud, beli. Itu juga kadang-kadang kan kalau udah penasaran, kalau gentayangan belum bisa berubah wujud. Oh, kalau penasaran ya, kalau gentayangan masih posisi di mana dia gantung ya, dia kelihatan di sana gelayut-gelayut. Kadang kan itu juga sering terjadi di masyarakat kan, karena sudah di upacara, di tempur, kalau kita di Bali kan rohnya masih kelihatan di sana. Apa itu disebabkan oleh karmanya, apa upacaranya, apakah bisa mungkin makhluk astral menyerupai roh tersebut, bisa mengganggu kan, kadang-kadang kan ada rohnya itu bisa membuat kita celaka. Benar. Kadang ada nyebrang nih, kadang di jalan gitu. Bahkan di Indonesia nih, kalau di jalan-jalan gitu, wih, ada cewek cantik, nah, hati-hati ke sana gitu. Seperti itu. Jadi gini, beli, itu banyak penyebabnya. Yang pertama adalah salah prosesi pendoaan atau istilahnya penebusan upacara. Kenapa? Karena di dalam sastra dikatakan apabila ada orang mati salah pati, mati ulah pati, atau mati dibunuh atau bunuh diri, itu dilarang menebus sebelum 3 hari. Oh, sebelum 3 hari. 3 hari dari kejadian awal. Awal. Kenapa? Karena diyakini di saat dia kejadian, dia belum mengetahui, dia belum sadar bahwa dirinya dia itu sudah meninggal. Oh, gitu. Jadi di saat belum 3 hari kita melakukan yang namanya upacara penebus, maka rohnya itu belum ketemu. Oh, gitu. Jadi kita membawa adegan, beli, namanya, beli ya. Kita membawa adegan disebut dengan simul menggunakan daksin. Kita bawa, ini adegan kosong.
Nanti di saat roh itu sudah lewat daripada 3 hari, dia kan sudah baru sadar dia meninggal. Dan dia kembali, gak ada yang nyemput. Inilah makanya ada proses nebus 2 kali kan. Bilang lagi nebus. Pindon. Inilah. Timing yang salah. Karena disasar seperti itu dikatakan. Kemudian yang kedua adalah salah upekara ngabenya bisa di. Karena kenapa? Di dalam juga sastra dijelaskan di Atma Prasam Selontar Pertigaanmu Pejah Bakal Yama Purana Tatu mengatakan beli bahwa orang yang mati salah pati dan ulah pati tanwenang diupekarain sebelum wase 1 tahun beli. Jadi harus mengkinsan dulu di pertiwi. Banyak proses yang dilalui. Ya, tanam dulu di pertiwi, di istilahnya di tanah dikubur dulu. Setelah 1 tahun baru boleh di proses pengabenan. Sekarang kan tidak beli. Begitu mati tabrakan langsung saya proses aben. Dan ini saya tidak berani membenarkan dan menyalahkan. Karena dia yang berbicara hal ini berdasarkan sastra. Jadi mungkin para leluhur para maharsi atau para orang suci yang melakukan upacara itu dia memiliki ageman, memiliki sastra yang berbeda yang membenarkan hal itu. Di sini saya istilahnya dari taksupolen tidak berani juga menekan atau menyalahkan. Jadi di sini kami berusaha membahas dari sudut pandang sastra, juga sudut pandang yang kami ketahui karena keterbatasan kami sebagai seorang manusia. Itu yang kedua penyebabnya. Kemudian penyebab yang ketiga, bagaimana prosesnya itu, kenapa dia masih ada di sana belia. Jadi itu karena bawa dendam ya. Kemudian dia istilahnya diambil oleh makhluk astral yang ada di sana. Iya, bisa. Dalam artian apa? Mungkin teman-teman yang istilahnya sering mungkin mempelajari spiritual pernah melihat makhluk astral di saat kita komunikasi dia dijadikan angkat di suatu tempat. Nah, seperti itu beli. Nah, inilah karena istilahnya dia meli dan lain sebagainya. Ini bisa mengakibatkan roh itu masih terjebak di alam sana. Itu. Kemudian penyebab yang paling sering membuat orang itu gentayangan adalah itu loh. Proses dia belum menerima kematiannya. Ya, itu. Yang paling keras. Nah, ngomong-ngomong gentayangan juga, kan ada tuh yang mitos-mitos atau fakta kurang tahu sih juga. Yang katanya kalau misalnya ada orang kecelakaan nih atau orang terbunuh, darahnya tuh ditetesin apa namanya? Jeruk nipis. Itu bakal membuat gentayangan gitu rohnya. Nah, pelakunya pengepek juga sama artinya punya karma lah di sana untuk hal itu gitu. Pelaku apa ini? Pelaku penetesan seperti itu. Dan begitu juga, ada nggak sastranya yang menunjukkan seperti itu kalau orang yang mati itu ditetesin air jeruk nipis? Jeruk nipis. Penasaran. Penasaran. Jadi kalau sastra yang belum menemukan hal itu, tetapi dari penuturan tertua, penuturan istilahnya orang yang sudah bergelut di dunia spiritual itu dia. Itu fakta. Tetapi di sini fakta yang saya katakan adalah sesuai dengan penuturan. Karena istilahnya saya di sini belum pernah membuktikan dan juga tidak mau mencoba karena saya tidak mau membuat roh orang itu sengsara. Untuk uji coba. Jadi untuk apal? Apakah ngepek terhadap pelaku si penetesan jeruk nipis itu? Ya jelas beli. Karena kenapa dia menghambat sang roh untuk menuju sang pencipta? Jadi itu bisa karena orang jahil aja ya. Orang jahil atau bahkan juga ada orang yang memiliki ilmu spiritual itu mampu biasanya mengambil roh-roh yang mati salah pati, mati dibunuh atau mati bunuh diri digunakan untuk pesugihan. Itu bisa. Tetapi lebih banyak adalah roh aborsi. Aborsi yang kandungannya sudah menginjak 7 bulan Masehi atau di Bali 6 bulan. Kenapa? Karena di Bali kalau kandungan sudah 6 bulan Bali itu disebut dengan upacara megedong-gedongan atau garbo dana. Pada saat itulah manusia sudah sah menjadi manusia yang sempurna di dalam janin seorang ibu. Jadi inilah yang mungkin nanti kita akan bahas.
ini menarik nih, abusi kan lebih spesifik lagi, nanti kita akan buatkan jadi hal lumrah lah di kita, bukan di Indonesia aja, mungkin seluruh mungkin nanti suatu saat kita akan buatkan kontennya yang spesifik beliau, membahas tentang aborsi yang menjadi kenakalan remaja saat ini beliau. Jadi itulah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya kurang ajar lah bisa dikatakan, istilahnya memanfaatkan orang yang sudah kena musibah beli. Sama seperti yang buat jeruk nipis itu ada maunya beli. Ada maunya, kenapa? Karena orang yang nanti si jeruk nipis nantinya dia akan mampu mengendalikan sang roh. Seperti untuk apa kemauannya dia benar? Ya, itu dianjurkan untuk teman-temannya tidak boleh dia nanti. Makanya mungkin kalau teman-teman ada menemukan orang yang mohon maaf tabrakan meninggal, bantulah menyiram dengan air beras. Air biasa boleh, yang penting hilang bekas darahnya, supaya nantinya takutnya malamnya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya bekasnya itu hilang dulu ya. Iya. Nah, apa namanya, kalau dilihat dari perjalanan karma nih, kalau di ulah pati kan, kalau perjalanan karma itu kan menjadi yes-yes-poh. Di video sebelumnya dijelaskan teman-teman. Jadi yes-yes-poh. Nah, kalau yang di Salapati ini seperti apa sih? Artinya kayak tadi Ceru bilang kan ada yang terikat masih di misalnya dia ada mungkin di lingkungan itu ada yang menguasai seperti itu, kayak gitu, masih ngayah di sana seperti itu. Nah, jadi gini Bli, jadi apapun yang terjadi, yang perlu kita garis bawahi dulu teman-teman, apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak lepas dari karma kita. Apapun itu, ya, mungkin kita sekarang dibunuh orang, siapa tahu kehidupan kita sebelumnya kita membunuh orang. Ya. Seperti itu beli. Jadi tidak ada sebab tanpa, tidak ada akibat tanpa sebab. Sebab pasti ada akibatnya. Jadi perjalanan rohnya itu adalah yang pertama pasti terjebak di dunia ini, terjebak dalam artian di alam astral. Di alam astral. Kenapa? Karena dia masih apa namanya, belum saatnya dia kembali. Itu script to beli. Kemudian kalau di dalam lontar itu tidak dikatakan dia akan menjadi apa, tetapi yang jelas itu kematian yang akan membuat rohnya dia itu sengsara beli. Tetapi sengsara dalam tanda kutip, apakah itu bisa dibebaskan? Iya, bisa itu dibebaskan dengan apa? Doa dan upacara yang kita yakini kita di Bali ya. Upacara apapun agama kita pasti akan diajarkan bagaimana cara membebaskan roh dari alam astral, pasti. Iya. Jadi secara spesifik perjalanannya seperti apa itu belum pernah istilahnya yang menemukannya beli, tetapi secara spiritual dalam artian kan kita sering membuat video-video sebelumnya tentang apalagi di Ocean Blue, dimana ada sesuatu yang ya bisa dikatakan lah karma sebetulnya perjanjian yang membuat dia terjebak di alam terikat dan nantinya dia akan pasti ada silah perjanjian. Suatu saat ada orang yang mampu melepaskan dia dari alam itu, tiba-tiba ke sana. Jadi biasanya kalau teman-teman ke tempat angker, ada istilahnya yang roh-roh yang menunjukkan diri, sebenarnya dia ingin minta tolong. Jadi dia istilahnya berusaha dulu melawan kita. Apabila kita mampu istilahnya bertahan tanpa lari, maka dia akan berpikir, oh orang ini yang pantas untuk menyelamatkan saya, sehingga saya bisa kembali ke Jadi mereka ini lebih kayak menseleksi gitu ya. Jadi seperti inilah caranya dia menseleksi kayak gitu. Makanya mungkin kita sering nonton karena cerita-cerita, membaca cerita bagaimana bidadari yang dikutuk menjadi raksasa, kemudian dia melawan pendekar, dia kalah, jadi lagi. Inilah ini prosesnya, hanya proses kematian yang bisa merubah dia kembali ke wujud asal. Sama seperti makhluk asalnya, dia berusaha mengganggu, tujuannya apa adalah untuk meminta bantuan. Sebenarnya orang ini pantas nggak? Kalau udah diganggu dia lari, jangankan dia membantu roh, membantu dirinya sendiri udah nggak bisa seperti itu. Udah kalang kabut sih. Nah, berarti dalam konteks tadi yang mati Salapati ini bisa dikatakan juga takdir beli jeruk ya. Bisa tidak. Karena kalau kita berbicara takdir kan mungkin lebih kompleks lah. Teman-teman mungkin yang memiliki keluarga yang mati Salapati mungkin itu udah takdirnya kan seperti itu. Nah, ambil
sebetulnya bau angker nih seperti itu. Tapi ada juga gini Bri, ini fenomena yang lumrah terjadi di Bali Bri. Saat kita mempunyai keluarga yang mati apa namanya salah pati, atau mati mabisike juga kan ada istilahnya. Tapi ada punya keluarga nih dibunuh orang atau istilahnya kena ilmu magic, kemudian kita nunas raos, adalah sang roh turun. Sang roh turun, terus sang roh itu meminta kepada keluarga si korban, dalam arti itu beli meminta kepada keluarga si korban untuk nanti mengaturkan pisau, garpu, kemudian apa namanya katean sate di pemun biasanya atau tempat pembakaran jenazah yang tujuannya nanti untuk balas dendam. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau menurut yang pribadi, kalau seandainya semeton punya kejadian seperti itu, punya pengalaman seperti itu, mohon dengan sangat hormat kalau menurut dia jangan dikasih. Kenapa? Karena itu akan membuat sang roh semakin terjebak, semakin terpuruk. Jadi sang roh balas dendam, dia berhasil balas dendam, maka dia akan dihukum lagi. Dia tidak akan bisa reinkarnasi lagi. Oh iya. Jadi demi kepentingan. Ya sang, lebih baik kita istilahnya menasihati sang roh, ayolah ikhlaskan. Kamu kembali, kamu ikhlaskan kembali lagi, biarkan Tuhan akan menentukan karmanya. Tuhan akan istilahnya menurunkan apa namanya karmanya terhadap si pelaku. Kamu kembali karena bukan tugas seorang roh menghukum manusia, itu tugas Tuhan sebenarnya. Tugas Samuel, kalau kita di Bali sebut dengan Yabu Dipati. Jadi sang suratmu sudah mencatat hal itu. Jadi itu untuk teman-teman masukan dari Tiang secara pribadi, saya mohon apabila teman-teman punya pengalaman seperti itu jangan dilakukan hal itu. Kenapa? Karena itu akan itu muncul dari ego beli. Itu muncul dari ego, dan kemudian kita jawab dengan ego, itu muncul dari ego sang roh, kemudian kita jawab dengan ego, maka hasilnya adalah suatu kehancuran. Yakinlah itu. Berarti ego itu masih terbawa sampai dunia roh itu. Pasti. Itu juga kita akan memberikan jalan yang tidak baik untuk membuat sang roh itu semakin terpuruk nantinya. Juga kita yang kena karmanya juga. Pasti. Itu pembelajaran sih, karena tidak harus apa yang menjadi permintaan kan dari jin itu dituruti ya. Banyak soalnya di saat istilahnya dia nunas raos, kemudian nangis keluarganya, mujengahang bani balasan dendam, kan banyak sama itu. Kamu jangan dikasih, kamu dibunuh, kamu harus balas dendam supaya keluargamu apa namanya bahagia juga melihat si pelaku menderita seperti itu, kan ada seperti itu. Jangan, kita itu sudah serahkan pemikiran kepada, itu salah menurutnya. Sangat salah, kita serahkan kepada pihak berwenang. Ya, karena kan ada darmaning negara, darmaning agama. Darmaning negara kita sebagai warga negara yang baik, serahkan kepada hukum yang berlaku. Nanti kita juga berdoa kalau seandainya hukum yang tumpang tindih, maka sang penguasa atau Tuhan akan menghukum si penegak hukum. Dan juga Tuhan akan menghukum si pelaku. Kita percaya dengan karma is real. Sangat nyata karma itu, beli. Nah, jadi seperti itu beli Jarot. Gimana nih, ada pertanyaan lain nggak kira-kira seputaran salah pati? Kayaknya sih Mas Anbi Jur jadi mendapat pengetahuan baru nih juga mengenai tentang yang tadi itu bawa garpu dikasihkan banyakan itu mungkin keluarga banyak teman-teman itu memiliki seorang saudara yang meninggal di kuburan itu dikasih pisau kadang-kadang kan supaya balas dendam, supaya bisa balas dendam. Jadi itu memang sangat pelajaran menarik sekali ini buat teman-teman. Mungkin kalau bisa disarankan, kalau mungkin kami dari tim Raksupole menyarankan itu jangan dilakukan karena itu membuat sang roh malah terjebak lagi. Kadang-kadang tadi bisa terjebak lagi, begitu juga kita akan kena karmanya juga karena kita memberi jalan yang tidak baik lagi. Mungkin di sini Tiang berbicara seperti ini, mungkin banyak teman-teman yang berpikir ah nak iya nih saya ngalamin. Nah seperti itu kadang kan itu yang menjadi. Tapi ini teman-teman istilahnya karena di saat kita mengalami pasti kita akan emosi. Kita akan dendam. Juga saya ya seperti. Satu hal yang membuat nantinya kita nyaman, membuat nantinya kita tenang, kita harus ada istilahnya pola pikir di dalam diri kita. Si pelaku itu adalah menebus karma kita. Jadi apapun karma buruk dari si korban itu sudah diambil oleh si pelaku. Dan nantinya si korban di saat sudah selesai terjebak di alam asal, dia akan mengalami posisi yang terbaik di alam sana. Itu perlu ditumbuhkan. Jadinya kalau ada
dibunuh memang secara kita manusiawi kita pasti marah, pasti tidak, pasti, mungkin, tidak itu pasti duniawi sekali itu pasti wajar. Cuma kita berpikirlah, oh ya mungkin dia sudah membantu kita untuk menebus dosa kita. Kita juga sudah mati bejuru ya. Kita belajar di sini, kita belajar untuk saling ikhlas untuk menjalani suatu musibah. Jadi lebih bijaklah dalam mengambil keputusan. Benar. Siapa tahu dengan menonton video ini dari penjelasan dari bejuru itu menambah kebijakan kita dalam mengambil keputusan nantinya ya. Biar tidak terus seperti itu terulang. Pasti teman-teman akan, karena ini sangat banyak sekali terjadi di kalangan, mungkin teman-teman banyak yang memiliki saudara-saudara yang seperti ini kan ya, prosesnya. Nah seperti itu teman-teman, penjelasan dari salah pati atau mati tanpa sengaja ya, atau mati tanpa tidak wajar seperti wajar. Mati tidak wajar secara spesifik tadi sudah dijelaskan sama Bli Jeru dan Bli Jarot juga tadi menambahkan, mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman atau pertanyaan seputaran salah pati seperti itu, bisa ditanyakan juga di komen atau di IG kami Taksu Poleng. Nah, maaf slow respon. Ya, mohon maaf slow respon dan mohon maaf juga kita seperti kita sih bukan sok tahu ya, iya, cuma kan, kita mengambil dari beberapa referensi, dari beberapa sumber seperti Lontar yang kayak gitu, yang seperti tadi Jeru jelaskan. Tutur orang tua kita dulu seperti itu ya. Petua-petua kurang lebihnya pasti kita punya salah juga. Pasti. Kita mohon maaf, ya setidaknya bisa menambah wawasan juga lah dulu gitu. Seperti kita dikata orang ini bijak, kalau melah ya anggon, kalau jelek lan kutang. Baik, akhir kata kita tutup dengan jangan lupa like, share dan subscribe channel kami, tekan lonceng gratis subscribe. Agar kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik lagi. Iya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.